kita lagi ada di room kompleks. Salam. Kita mau masak hari ini. Kalau roma gue nih dimarin nih. Ini yang gosok nih. Nih, artis kita hari ini kita akan masak bersama Mas Hansol dan Yun Chef tentunya. Tuh lagi dikerubungin bentak foto. Dengan tiga ke influencer di sini dan kebetulan karena hari ini merupakan hari yang sedang puasa, tiga teman yang bersama aku hari ini. Ini bawa sendiri di rumah. Bawa. Waduh. Ini bawa sendiri. Ini waduh. Kecil loh, ini kecil loh. Kecil enggak yang gede. Kita kira emang ada ya di sini. Ternyata bawa sendiri. Oke. Jadi bulgogi itu apa ya? Daging. Daging terus. Terus kayak berbumbu. Bumbu apa? Nah, ini sebenarnya potongnya sesuai selera, tapi menurut saya potong kayak tusuk gigi. Pernah ketemu Jun Chef ya? Tadi yang pernah ketemu Jun Chef siapa? Waktu itu sama sekarang baikan. Saya setiap hari sama, saya setiap hari sama. Maksa. Oh, maksa ya. Gitu. Waktu itu masak kimchi aja tapi ya? Iya, tapi sebaskom gitu. Oh, waktu itu kimchinya 400 kilo. Wush! Sirup jagung. Mulyot ya, sirup jagung itu mulyot. Jadi mungkin kalian penasaran, ini juga manis, dua-duanya manis kan? Kenapa campur? Yang satu dulu aku udah kasih tahu ya, dulu aku udah ajarin. Lupa? Lupa. Sepertinya ini teksturnya beda. Coba. Karena ada rasa jagungnya? Bukan. Biar enggak. Kenapa nggak gula tambah air gitu lah pemikirannya ya? Jadi sirup jagung dan gula dua-duanya emang manis, tapi sirup jagung manis yang awalnya lebih kuat terus terusnya nggak ada rasa, tapi gulanya manis terus. Jadi misalnya ini, kalau sirup jagung kita cicip manis ini, gula nggak ada rasa, tapi gula manis. Menyengat. Nggak tahu sih. Kayak satu detik sebelum komer. Oke. Agak diaduk-aduk ya, Bu. Atau kelata. Atau kelata dulu coba cicip ya. Sampai gula rasa ada kan? Viral. Viral. Sudah dulu para influencer menyisik dari puasa. Viral. Karena saya konsentrasi masak. Oh, jangan salah paham. Chef, lepaskan apron kamu dan pulang. Oh, gitu. Jangan dong, ini siapa yang bantuin? Udah nyoba. Oke. Udah. Oh, dicicip ini. Kok juice ke? Master Chef style aja cuma. Ala Master Chef. Nomor 2, nomor 3. Buka apron. Dan pulang. Canda. Gimana? Ya, ini pas, ini tambahin gula dikit aja. Ini juga tambah gula dikit aja. Ini kalau sebenarnya bisa nyicip mungkin sendiri ya, cuman karena nggak bisa dicicip ini. Dikit-dikit udah cukup. Cuman nanti gini aja, nanti setelah jadi kita yang makan lalu kita beritahu rasanya. Jadi, boleh pulang dengan hati yang bahagia gitu aja ya. Jangan lupa like, share,